Sandi bang. Sandi, turun di kelas apa nih? Kelas progress bang. Progress, iya. Maru progress ya? Iya. Oke, nah, turun berapa ekor? Turun 2 ekor bang. 2 ekor? Iya. Asalnya dari mana? Dari Lampung Timur, Sribawono bang. Lampung Timur, mewakili Lampung Timur nih. Iya. Oke, kira-kira lu yakin gak nih menang bang? Mesti yakin bang, setiap ikut kontes harus yakin. Mantap ya. Kira-kira nih, waktu persiapan lomba, apa treatment yang dijalani? Pertama, kita adaptasiin dari tank ini yang ada substrat kepolosan dulu bang. Jadi, biar di arena kontes ini, biar udah cepet adaptasinya. Nggak kaget ya? Nggak kaget dia. Jadi persiapan udah berapa lama nih? Persiapan udah dari 3 bulan bang. 3 bulan? Iya kan, kontes kan kebatal karena PPKM. Oke. Oke deh, semoga berhasil ya. Iya. Oke, sip. Jangan lupa follow Instagram Galeri Cana Lampung Timur. Mantap. Pertanyaan siapa nih? Dista. 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 Mana bang? Dari mana? Dari Natar. Lampung Selatan. Turun di kelas Juve sama bawain kawan minta masukin di kelas ini juga ada senior. Senior. Senior juga. Oke, junior. Oh iya, junior. Junior. Iya, iya. Oke. Nomor ikan lu nomor berapa? 03. 03 sampai itu junior nomor berapa? Nomor 11 ya. 11 ya. Iya, 11. Oke, nomor 11. Oke. Terus kira-kira lu yakin enggak dapat nominasi? Ya, yeah. Pede aja dulu. Pede aja. Treatment sama sih kayak yang mereka pakai, paling ya buat warnanya pelet, ya kan. Kalau buat itunya ya pakan-pakan itu tau udang, buat tongkong, buat Jerman, itu aja paling, sama puasa aja. Puasa ini. Ya. Puasa. Udah berapa lama lo persiapan lo ikut untuk persiapan ke lomba ini berapa lama? Ya? Berapa lama? Persiapan untuk apanya nih? Ya dari pas awal keluar kompet sih udah siap-siap kita kan. Karena kan emang tuan rumah ya tahu ya kan, ada mau ada acara nih, oh siapin ikan, nyiapin. Oke. Oke. Siapa nih namanya? Rahmat. 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 Apa Instagram lo? RV underscore. RV underscore. Oke. Lu turun di mana tadi? Gua turun di ini, Blue Pulkra. Ini kan gua, tank 21. Oh, iya, nomor 21. Iya. Yeah. Oke, lu yakin gak nih? Wih, pasti yakin lah. Mantap. Iya. Yeah. Lu persiapannya berapa lama nih biar ikan untuk lomba ini? Gua persiapannya udah sekitar 1 bulan buat kontes ini. Terus, ya mungkin ini udah saatnya untuk dia ujuk di sinilah di kompetisi ini. Ya. Yeah. Okay. Terus lu pakai treatment apa sih sebenarnya gimana? Gak ada yang spesial sih, sama aja kayaknya, paling cuman di pakan aja sih. Dipakan. Iya, di pakannya aja. Puasa enggak? Enggak puasa. Puasa ya. Iya. Tiap hari. Ya. Semoga lu berhasil ya. Iya. Amin. Okay. Thank you. Yo. Oke, okay. Ini siapa nih Bang nama lu? Namanya Ipal. Instagram apa? Doping kusut. Oke. Lu turun di kelas apa nih? Limbata. Limbata. Lu kira Limbata di kapan? Ini udah 4 bulan sih. 4 bulan ya. Ada treatment khusus gak sama ikan? Enggak sih, sama aja. Sama aja. Oke. Lu biasa kasih makan apa ikan? Udang, cacing. Udah kesan-kesan gak buat kembali? Ya semoga aja makin sukses lah. Oke. Oke, sukses ya. Ya. Oke, ini siapa nih? Dengan Fahri Fali. Fahri Fali, apa Instagram lu? Instagram gua Dr. Cana. Dr. Cana. Iya. Dokter. S3 percanaan. Boleh, boleh, boleh. Turun di kelas apa? Ini gua di kelas progress. Oh, iya, nomor 9. Insya Allah. Berapa lama tuh siapin ikan untuk lomba? Ini sebenarnya kipan lama dari tahun lalu. Dari
bulan Desember, Desember ya. Iya, ini lumayan lama dia nunggu buat kontes. Mundur-mundur karena PPKM kan kemarin. Treatment khusus cuma paling makan pakai maggot aja, maggot kering. Gitu. Terus ya udah kayak biasa aja. Paling dikasih ditaruh di outdoor gitu-gitulah. Biasalah. Enggak ada dong. Amin, thank you. Sip. Rama bang. Rama. Ya. Rama Ginting 97. Ada dua sih. Satunya Cana Dalam. Kelas full keran ya, full keran, blue full keran. Ada sih yang gede. Terakhir ngukur gua 21. 21. Udah 2 tahunan sih. 2 tahunan. Treatment khusus puasa sih, karena ini susah banget ngurusinnya, sumpah ini ngurusinnya susah banget. Karena apa ya, obes tadinya salah treatment terus obes, makanya ngurusinnya susah banget. Selebihnya pelet-pelet, itu aja sih. Kesan-kesan sama lomba ini bagus, berjalan dengan baik, mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan ini bisa jadi pendongkrak Cana di Lampung. Ya memang disayangkan sih mundur, cuman karena keadaan PPKM kayak gini dan bagus bisa jalan, alhamdulillah. Optimis dong, yakin. Oke, sukses. Sukses. Makasih bang. Oke. Ya. Nama gua Agung. Apa ya? Medsos gua Agung Dwi R, itu Instagram gua. Nama Facebook gua Agung Dwi Rajmawan. Ukuran kurang lebih itu 26-27 cm lah. Kurang lebih setahun sih. Setahun kurang lah. Hampir setahun lah. Kalau gue sih sebenarnya bukan optimis buat menang ya. Sebenarnya gue cuma pengen dinilai dari kan gue sama juri. Karena kan ini juga kontes pertama. Jadi kalau buat kita mau untuk menang juga kan itu belakangan lah. Bonus menang. Yang penting kan lu enak dilihat sama dinilai juri. Mantap. Kedepannya sih gue harap ini bakal berlanjut terus ya, karena kita edukasi buat gabus juga, gabus ke Busias juga, biar di Lampung ini makin ger lah, makin solid, makin mantap loh pokoknya. Nah benar, itu kita udah ditunda berbulan-bulan, di 3 bulan kayaknya ditunda ini. Ya alhamdulillah juga udah terrealisasi lah hari ini, besok penilaian. Mantap lah pokoknya Bantar Lampung. Mantap. Yoi. Siap. Mantap. Siang bang. Siang. Dengan abang siapa bang? Aji, Aji. Aji, dari mana bang? Dari Jatimulyo. Nurunin di kelas apa bang ikan ini bang? Juvenil. Juvenil. Kira-kira berapa persen untuk kesempatan dapat juaranya bang? Kalau berapa persennya belum tahu ya, tapi yakin aja lah. Yang penting yakin aja, siapa tahu kan besok ikan kita juara gitu aja. Oke bang, makasih bang. Semangat ya bang. Oke, sip.
bersama nih.